Halo guys, halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Ya, ini gue buatnya malam banget sih guys, jadi gue buatin untuk backgroundnya ya. Sorry banget kalau terganggu, udah gue perkecilin juga untuk gambarannya, moga aja nggak ngaruh banget lah. Nggak ngaruh ke foto gue. Sorry, salah, kita lihat dulu. Oke. Jadi untuk game yang terakhir nih yang kita bahas dari Final Fantasy 9 ya, dimana kita ngeliatin bahwa terakhir itu kita suruh ke Bumersia sama Freya sama Vivi, karena ya Steiner sama Garnet udah berpisah ya di bagian sini. Sebelum gue turun, gue mau beli sesuatu kan, itu ceritanya. Jadi kita harus pergi ke bisnis ya, bisnis. Betul betul betul. Semoga aja nggak kena copyright ya, kena copyright terus sih sebetulnya guys. Main Final Fantasy 9 ini, karena ya battle. Lama ini yang gue dapetin sih battle, tapi nggak tahu buat lainnya. Coba untuk gue kecilin dulu. Banyak banget operasi yang gagal sih gue buatin main game ini, sial banget. Sorry banget ya, dan ya yang mampir nonton walaupun sebentar-bentar pun, gue juga udah suka sih sebetulnya, karena membuat algoritma baru ya guys. Algoritma baru gue mainin Final Fantasy 9, padahal ini game old banget, gamenya udah lama banget. Tapi jujur aja gue itu nostalgia sama main game ini. Apaan nih? Oh, butuh breeze. Liter heart. Breeze. Oke. Nah, udah kita beli dulu. Dessert liter seed. Liter seed. Bukan liter seed. Liter plate, liter seed javelin, liter heart, liter seed nih. Bisa beli. Gunain dulu. Oke, sekarang kita beli dulu. Harus belanja semua sih. Stok ada satu nih. Satu, satu. Equipment. Satu rod, fork, liter base, equipment stok satu, dan amulet dua, bronze stok satu, silver gold equipment satu, ini beli dua, guard beli satu aja, iron helmetnya beli satu, liter equipment satu udah. Javelinnya nggak bisa di-upgrade kah? Butterfly sword gue belum punya sih. Jadi beli Danger sama Mac Master ya.
itu mainnya kayak live streaming doang sih guys. Oke. Sorry ya yang kelamaan nunggu. Kenapa sih? Udah. Itu kenapa? Karena ini ability equipment yang kita bisa untuk aktifkan. Berkiller, steel gill, antibody, undead killer, dragon, add status, leveling up, break S, antibody. Nah di sini kan status equipmentnya juga ada ya. Contohnya equipment nih, fire udah aktif, protect. Nah ini bisa ganti kalau ada ataupun punya steel gill, antibody ini bisa diaktifkan sampai habis. Kalau udah, ya kita farming kayak ngelawan hero-hero gitu. Oke. Kalau udah baru gue buang, biasanya kayak gitu guys. Ningkatin level dulu, leveling up, maksimalin. Kita balik lagi ya. Kita balik ke Limbung Kastil. Asik. Oke, sekarang kita nujunya ke turun sih. Jadi ke base level. Kita masuk. Minggir kau. Nih. Ke base level kalau bersama disuruh ke Dragon ya. Dragon Gate. Ini ada hadiah enggak sih? Enggak ada. Bentar, kalau ke sini Serpent Gate. Belum cerita sih, belum garis cerita. Tapi nggak ada apa-apa ya. Iya, belum ada apa-apa sih. Gak ada equipment juga. Kosong. Ini wadah weird art. Langsung ke dragon aja, langsung bablas ke dragon. Ternyata bisa. Wah, ini ada kupon nih, kita save. Kupo karena kita udah beli item, jadi gue jangan sampai lupa save. Nah, buku-buku ada magnet kah? Oh, Trilkin to Monte. Aku meninggalkan Limbum dan pergi ke utara. Aku berjalan ke Mist dan ke Mizaloop untuk mencari Bumersia untuk pertama kalinya. Ini hujan, ekspektasiku. Aku mencoba untuk mencari perlindungan sekarang. Oh, Bumersia sangat menakutkan atau berbahaya. Ada tempat untuk pembelian juga. Oke guys, setelah gue farming kan, gue pindah ke atas ceritanya. Nah di atas ini gue muter-muter lagi nih, ada sesuatu di sini. Posnya ya. Jadi ya juraga untuk musiknya sih sebenarnya gue kena copyright. Jadi ya
kadang dapat, kadang ya enggak. Penting jangan sampai ke takedown ya. Thank you lah. Gue ngoper lo, gue main game nih guys. Please lah gitu. Jadi ya aman-aman aja, udah seneng lah kalau udah aman itu. Kita lihat lagi. Nih, gue lagi di atas sih kondisinya. Pas lagi ngumpulin status juga, add status yang ada di equipment yang gue punyain ya. Karena equipmentnya kan belum kelar-kelar tuh. Nah, udah level up lumayan. Di sini gue ada sesuatu kan, mapnya nih. Klik select, nggak tahu namanya. Jadi kita masuk dulu. Ini di mana gitu loh? Nah, warning, ini ada tempat hantu Lindboom area kedua. Oke, kayaknya gue nggak pernah kesini deh. Oh ada chest. Oh ada satu. Ada lagi nih. Mana? Oh, elixir. Terus nggak bisa muter kah? Kok kemana gitu? Nggak ada dong. Udah gini doang. Serius? Pinnacle security. Oke, kita keluar nih. Namanya Pinnacle Rock. Oh, baru nemu kah? Pinnacle Rock asli Alexandria Dragon. Oh ini baru aja. Oke, kita muter lagi. Oke, kita muter lagi ya, dan kita udah keluar. Jadi di sini gua mau, karena nanti bakalan musuh nih guys, gue skip dulu untuk skip battle. Kamera kan on nih. Movementnya world build mason battle speed hair icon windows color vibration mana sih sound ya, cursor memory control sound effect nih. Kita offin ya karena ngelawan, terus kita lurus aja nih. Nah di sini kan ada suatu ya, punyanya itu musuh. Kok musuh kokobo, jalan-jalannya kokobo. Kita juga harus cari kokobo nih. Cuma ada sound effect doang nih guys. Jadi serang-serang kayak gitu doang. Konyol banget. Gue pun juga nggak bisa dengerin. Karena gue pakainya webcam ya di sini. Senjata gue juga masih kecil. Itu dikarenakan gue lagi mau equipment. Narik equipmentnya. Kita sembari cari Quina dulu ini. Nice. Kirain ada pesan, ternyata nggak ada. Wah itu dapatkan satu, itu apa ya? Kita lihat-lihatin terus kayak gini guys. Oh ini udah kedetek kan, kelar. Kita ganti si bandit. Ini beast killernya udah dapat, antibody udah dapat semua, cakra ini udah sama, yang ini belum. Di situ ability-nya yang di sini bandit, nggak usah, biarin lurus dulu, lurus di sini. Oh ini nih, kita masuk ke tempat lokasi yang baru yang bernama Qs Mars. Oke, udah ya, kita mulai config sound lagi. Wow, sawah-sawah doang. Emang ada musuh? Oh ini ada kupu nih, Mogi. Oh oke, okay. Yang di sini monster. Oke, lurus. Wah ini nih, Hungry. Kita harus dapetin katak ya. Nunggu kataknya dulu lah. Ayo. Kok prok mulu sih? Lulu.
Minggir. Tuh keluar tuh. Nah, ketangkap. Terus dapetin teman baru. Nice. Kamu mendapatkan kotak. Kotak sangat lezat. Yum ya. Siapa kamu? Kamu aku? Yap, bernama Quina, kurang lebih umurnya 70 hingga 90 tahun. Bots. Untuk gendernya nggak tahu juga. Rescue trip. Namanya Quina ya. Asap aja lah. Menginginkan kata ini, oke okay, oke okay. ya oke okay, nyoh yami. Quina mendapatkan katak. Milikku katanya. Ini mothernya nih. Ya patetik Quina, tidak bisa kamu makannya sendiri. Enak apa tuh kita diajak nih. Tidakkah master makanmu singkat? Tapi master, katak sangatlah lezat. Katak di sini sangatlah keren, lebih baik daripada Alexandria. Quina, kau itu kegelapan, sangat membutuhkan penerangan. Dunia ini sungguhlah besar, masih banyak makanan yang enak. Alexandria hanyalah satu kerajaan, kamu membutuhkan makanan yang lebih agar kamu bisa menikmatinya lah. Pergi dari luar kelihatan seram. Apakah kamu ingin makan katak di luar? Tentu saja, terlalu banyak untuk katak. Makanan yang lezat untuk best. Makan akan membuatmu tumbuh kuat. You march all over world. Makanlah di sana katak. I promise kamu akan mendapatkan banyak pembelajaran. Hey traveler, tolong bawa Quina ke dunia, pergi jalan-jalan dimanapun dengan makannya. Why not? Kenapa enggak ya? Nah, ini caranya untuk dapetin Quina. Makanan ini terlalu banyak, lebih daripada katak. Sungguh-sungguh, oke. Aku akan pergi denganmu. Makan doang, bro. Lu pengen banget makan doang. Ada apa, Vivi? Itulah yang buatku keren, Pak. Kakekmu, siapa? Kualegai? Ya, mungkin dia tahu kakekku. Aku hanya ingin pergi. Aku ingin mengatakannya, Zidane. Ada apa? Mungkin suatu. Kamu tahu namanya Kwan? Oh, Bigot. Apakah kamu tahu dia? Aku nggak bisa menjawab katanya. Kakekku Kwan sepertimu, Tuan Kuale. Oh, tentu saja. Kita dari sama-sama. Oh, kita itu sama. Kamu sungguh gak tahu dia? Enggak, aku gak tahu Kuan ini. Sungguhkah? Ini terlalu buruk, Bibi. Ayo pergi. Oke. Gitu katanya. Oke. Bibi kayak agak gak percaya gitulah. Oke, dan di sini kita punya Quina. Oke, kita kan udah dapet Quina ya, dan gue udah upgrade-in sih untuk ability-nya. Jadi kita coba untuk keluar terlebih dahulu. Udah bisa sih. Apa disuruh ngambilin truk tuh? Oh iya, astaga. Zidane, dapatkah aku mengambil? Oke. Thank you. Kita suruh ngambilin truk. Ayo, siapa yang keluar? Nah, tangkap, get out, dapat cowok satu. Loh, tadi bisa. Ini. Apaan? Kamu bekerja keras, Quina.
Kamu datang terlalu lama, Wagron. Aku akan berikanmu ini. Oh, kita diberikan ore. Oke, aku akan mencobanya lebih. Ini loh yang kuning nih loh. Kok nggak mau sih? Yuk. Ya. Nah, dapat golden akhirnya. Aduh. Bentar. Oke, alah. Loh, kok nggak mau? Nah, keluar dong. Mana-mana. Nggak mau semua. Tadi bisa ya. Nih. Agak. Nih. Oh, oke. Dapat juga. 4. Ayo keluar, bro. Bro, keluar, bro. Loh. Nih. Sini. Aduh. Nih. Nggak bisa juga. Ini dia. Loh. Udah gue lincar, cuy. Ayo. Ayo. Nah. Dapat cewek ya. Nah, kita dapat sesuatu lagi nih. Kamu bekerja keras, Guina. Kita akan diberikan ether. Enggak dikasih sesuatu yang spesial gitu kah? Dapat 5 kan masih ini nih. Kok semakin susah. Ini loh. Loh. Oke, dapat. Masih kurang 2. Keluar, bro. Gue diem nih, bro. Cepet banget. Woi, mana? Lama banget nih ngambil katak doang. Lah. Nah, oke. Satu kali lagi. Ya, sini keluar. Aduh. Sini. Sono. Yuk. Keluar sini. Ya gak bisa, bro. Tadi kan dia lompat tuh. Oh my god. Ayo, lo mau kemana, bang? Yuk, sini. Sini ya, sini. Loh, malah kesana. Loh, kesana dong. Loh. Hei. Wah, oke, nice. Habis, bro. Iya. Ya udah. Oh. Udahkah cukup, Wina? Oke. Selesai. Buset, 4 menit. Waktunya kita keluar ya. Kita keluar lewat kiri sih tadi gue. Nggak ada apa-apa. Terus kita keluar lagi di sini. Oke. Kita kembali ke kota ya. Oh. Gue matikan dulu, guys. Kita OTW ke daerah sinilah. Ini. Kokobo Forest. Jadi kita ke arah sana. Mana mapnya? Oh, ini ke sini. Sampai nemu jembatan kan katanya seperti itu. Jadi gue buat gini karena ya biar nggak kena copyright sih, guys, sebetulnya. Dan kita dapat Guina ya. Ini salah satu harus defense sebetulnya. Jadi gue keserang ini.
kita defend dulu, lalu mage kita makan. Yuk makan yuk, Quina. Makan. Nyam nyam. No. Defend dulu. Defend, terang. Oke, bisa. Makan si Quinanya. Ini bisa nih. Oke, nice. Defend lagi kah? Kurang lemah, guys. Ini darahnya berapa sih? Yah, udah transcend dong. Yuk. Pumpkin head. Bam bam bam. Serangannya banyak banget. Makan yuk, bisa bisa bisa. Wow. Nih, mempelajari pumpkin head. Jadi kayak gitu, kita bisa dapetin makanannya. Ah, isi guys, kita lihat ya hasilnya dari si Quina sendiri ya, yaitu ability kan. Nah nih, dapatkan pumpkin head dan langsung. Jadi setiap monster yang kita makan, kita bakalan dapetin sebuah item yang gratis dari untuk Quina sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ketemu jembatannya akhirnya. Terus kita kan ke, nah ini depannya nih ketemu. Oke, Kokobo Forest. Dapat Kokobo guys. I mean nih, master dari forest ini, Kokobo adalah temanku Kyubo. Dia namanya Koko. Koheh. Koheh. Dan ini Kokobo Forest. Hutannya Kokobo. Hey, girl. Apakah ada rambut panjang orang di sini? Tapi ada wanita jelek datang ke sini. Hah? Siapa sih wanita jelek itu? Dia di pembersihan. Oh, cepat. Kemudian dapat Koko untuk, ya mungkin kamu bisa ngajar. Wah banyak banget ya questnya ataupun cerita-ceritanya nih ya. Wah. Nah, dapat poin nih Grizzle Green. Kamu menemukan kaki Kokobo di utara forest. Kamu gunakan Grizzle Green-nya dan Koko akan datang. Koko menyukaimu Kokobo. Kamu dipanggil, kamu datang, dia akan, kamu bisa kendarain dan buatlah dia kuat. Kembalilah lagi Fortress untuk beli sesuatu. Oke, sekarang kita bisa kita lihat dulu di sini nggak ada apa-apa kah. Di sini cuman buat training kan, biasanya training si Kokobo kalau mau grow up gitu. Ini nggak bisa dapat apa-apa sih, langsung keluar aja. Nah ini dia guys, habis itu kita skip segitiga dan itemnya kita ambil yang bernama Giza Green. Wah, nah ini kita bisa tunggangin dan nggak ngelawan monster sih di sini tuh guys, tapi bisa kita puter-puter kayak gini. Nah, ini ada apa nih, terus kita klik lingkaran lagi as X baru kita jalan. Nah dapat tempat lokasi yang baru, wadidaw. Wah, ini bukannya tempat si mayor kita ya? Mayor kita kesini, Cina sama Markus. Terus ada item juga kan, kita bisa restore juga nih, take a sip, restore kekuatan, HP dan MP. Lalu di sini ada sesuatu udah diambil sama si Markus. Oke, kita udah tahu lokasinya dulu ya. Jadi nambah-nambahin map. Nih, nah ada namanya kan. Yuk kita naik lagi. Ding 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 ding.
Di sini, wow, kosongan kah? Nggak ada apa-apa ya, guys. Udah mepet di sini juga, muter. Oh, nggak ada nih. Udah di pojokan, nggak ada sesuatu. Oke, jadi kita langsung ke arah utama. Arah utamanya kan Giza Maluk ya. Giza Maluk tuh kayak gua. Guanya ada di mana ya? Sini. Kita harus lewat jembatan dulu. Oke, kita lewat jembatan. Terus naik di sini. Maybe aku harus pergi. Oh. Oke. Gue aktifin dulu. Kita harus mas sini. Google Forest dulu. Kita panggil. Diajak omongan ya. Nah. Hey you are. Kuah. Oke, kita turun. Welcome back. Oh. Kamu bisa lari dan tinggal bersamanya. Popo itu sekap hidden underground. Oh, kamu bisa menemukan hidden juga. 60 gil untuk permainan. Oke. Okay. Reno, kita coba ya. Untuk dignya X. Next pack. Oke. Okay. Star. Ini starnya selecting. Ini gimana? Hah? Oh, di kotak dong. Wah. Ini mana sih? Kan di sini nih. Ah, ini. Oh. Gak ada. Cuma dapat aja drop. Gimana sih? Gak ada, guys. Duduk. Tahu ah gelap. Nih, di sini dong. Oke. Oke, check your point. Kita suruh apa sih? Aku akan bisa untuk kirim poin. Kalau kamu exchange poin, score 1. Oh, ini guys. Jadi bisa untuk tukerin ya. Rob of Lord ini 10.000 poin. Buset. Ebon Gizalt. Oke, ini harganya. Kita beli 10 aja. Thank you. Terus kita gunakan. Weh, brick one. Navigasi, enter your current rate recruitment. Oh gitu, langsung keluar. Ya ampun. Oke. Okay. Kita keluar, guys. Gue lanjut lagi ke salah jalan dong. Bentar, salah jalan. Jadi kita kesini kan buat lewatin jembatannya. Benar. Terus itu langsung kanan aja ya. Kiri. Nice. Oh ini dia, ketemu kan. Ingat-ingat gue. Dan namanya adalah Giza Maluk Grotto. Ini dia tempat lokasi dari Giza Maluk Grotto ya. No. Hei, ayo bangun. Iya, katakan sesuatu. Oh man, the black magic siapa ini? Hah? Oke, kamu tidak melakukan apapun. Vicky, apakah kamu dari mereka? Dia marah dong. Ayo, cepet.
aku berharap Yui juga kesini. Oke, okay, let's go. Ini, hey, apa kabar? Flex Mage. Oh, ini ambil belnya. Raja, please tolongin raja. Oke, okay. Aku akan menjaganya. Kita mendapatkan gizi makhluk. Gak ada sesuatu kah? Gak ada dong. Ini tuh bisa ngelawan musuh, guys. Ya ampun. Di sini karena ngelawan musuh, gue kecilin dulu ya. Gue kecilin ke 20. Oke, gue nyerang semua. Boss. Itu apaan, boss? Belum mati. Oke. Okay. 210, 200 sudah mateng. Kayaknya Quina bisa makan nih. 600 kan langsung tewas tuh. Oke, okay, nyerang ini. Oh, auto attack dong. Iya beneran dong, langsung auto attack, guys. Padahal gue pengen makan itu si tawonnya. Ah. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Kita main Final Fantasy 9 sampai ke sini dulu. Kita akan lihat sampai kapan dan di mana sih gue menitnya, gue lihat dulu ya, guys. Ya nggak tahu ya, karena patah-patah gue pause-pausin, kurang lebihnya kurang lebih 30 menit lah. Jadi atau 20 menitan udah selesai aja. Gue mungkin sampai segini dulu, kita sampai ke Gizamal Groto. Selebihnya gue mau farming-farming dulu untuk ningkatin level-levelnya akun-akun gua ini. Oke, okay, see you next time. Jangan lupa bahagia and bye bye.